Tapi optimis pasangan Bapak Agus dan Dewi Rifa memenangkan pilkada yang akan digelar nanti. Indikator itu adalah ini kan perpaduan kolaborasi dari kaum nasionalis religius, kaum yang mewakili kaum nasionalis. Ibu Adefa adalah mewakili dari kaum muslim dari situ. Kepada KPU yang sudah melayani dengan baik, berkas persyaratan paslon sudah diverifikasi dan sudah kita dengarkan bersama bahwa sudah memenuhi syarat. Gagal KPU melakukan verifikasi dalam pengecekan dalam teknis sendiri. Lalu kami pasangan Siva pada kesempatan ini tentunya mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan, para tim, dan seluruh pihak-pihak yang membantu kami untuk mempersiapkan seluruh beberapa persyaratan-persyaratan sehingga akhirnya persyaratan hari ini sudah bisa diterima dengan baik oleh KPU. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah kami berdua memang mengambil hari pertama, hari Jumat, dengan waktu yang diberikan sangat singkat
KPU membuka hanya 3 hari, sehingga kami bersepakat untuk mendaftar pertama kali di hari ini. Itu untuk memberikan ruang agar lebih cepat, lebih baik. Tentunya dengan beberapa aspek yang kita pikirkan untuk memperhatikan hal-hal yang tentunya bisa menjadi sesuatu yang kita bisa penuhi apabila ada beberapa berkas yang kurang dalam persyaratannya. Tapi alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU, syarat yang sudah disampaikan oleh pasangan Siva, alhamdulillah memenuhi syarat. Selesai itu saja, karena waktunya sudah sempit, ini masih belum sholat asar. Tadi sudah disampaikan bahwa memang pendaftaran calon hari ini, jadi memang kita lakukan beberapa rangkaian dari berangkat dari Masjid Jami, terus Kasta Tinggi, itu bagian dari cara kita menghormati kepada pemimpin terdahulu, karena kita menghargai bagaimana sejarah sudah memberikan sebuah bukti seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno, jangan lupakan sejarah, sehingga kita melakukan beberapa rangkaian sampai Kasta Tinggi untuk memohon doa restu pada para pemimpin-pemimpin terdahulu agar kita berdua diberikan kemudahan dalam rangka pencalonan di tahun 2020 ini. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Gerindra, Partai PKS, dan Partai PDIP.